Saat ini terdakwa sendiri ditahan di Polres Kaimana setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa akan dipindahkan ke Lapas Kaimana. Untuk menjalani hukuman itu? Iya, untuk menjalani hukuman. Oke, untuk perkara nomor 20, Pitsus 2021, PR Kaimana atas nama terdakwa Emil alias Buda hari ini masuk dalam agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan yang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan. Dalam tuntutannya yaitu pada pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam tuntutannya jaksa menuntut terdakwa untuk penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar, subsidi 6 bulan kurungan penjara. Dalam persidangan hari ini Majelis Hakim yang diketuai oleh Dinar Papahan SHMH menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, terdakwa dipidana selama 6 tahun dan dijatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Setelah selesainya persidangan, ditanyakan kepada terdakwa dan penuntut umum, terdakwa dan penuntut umum sama-sama menerima putusan sehingga putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Nah, karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa akan dipindahkan ke lapas kelas 3 ya? Kelas 3 atau kelas 2? Bagaimana? Begitu. Bisa tahu kebuktian pada baru kasih masuk? Karena juga diminta sekali dikasih masuk, jadi jangan sampai ada tanda tangan ya. Oke, dan kita lanjut yang berikut.